Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 6 ayat 7-13. Penginjil yang berjuang. Beberapa pelayan Tuhan frustrasi ketika pelayanan mereka tidak berhasil. Hal ini diakibatkan mereka ingin menentukan tempat, cara, dan hasil pelayanannya. Konsep layanan Kristus terletak pada teladan Kristus. Mereka dipanggil secara pribadi dan diutus berdua-dua. Dalam bidang pelayanan, mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah.